Profil keluarga Harvey Moise, suami Sandra Dewi, kini mendapat sorotan. Perlu diketahui, Harvey Moise lahir dari pasangan Hayo Moise dan Irma Silviani pada 30 November 1985, sehingga kini berusia 38 tahun. Hayong dikabarkan meninggal akibat kanker sebelum Harvey menikah dengan Sandra Dewi. Harvey berasal dari keluarga konglomerat yang dikenal sangat menjaga privasinya. Hal ini membuat latar belakang pendidikan dan sosial Harvey tak terekspos ke publik. Meski tak diketahui secara detail, bisnis ayah, ibu, dan saudaranya berpusat pada batubara yang dijalankan secara turun-temurun. Salah satu perusahaan yang dijalankan Harvey adalah PT Multi Harapan Utama. Dia menduduki posisi sebagai presiden komisaris di perusahaan batubara itu. Harvey juga disebut-sebut memiliki saham di 5 perusahaan batubara lainnya, antara lain PT Refine Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Tin Indo Internusa, PT Sarwiguna Bina Sentosa, dan PT Stan Indo Inti Perkasa. Nama Harvey Moise mulai dikenal publik setelah menikah dengan Sandra Dewi. Tak main-main, pernikahan keduanya menjadi salah satu yang paling dibicarakan netizen karena berhasil merealisasikan impian pernikahan Sandra Dewi dengan konsep ala negeri dongeng. Pasangan ini mengendarai kereta kuda hingga ditemani boneka dengan kostum khas Disney, yaitu Donald Duck dan Mickey Mouse. Dari pernikahan tersebut, Harvey Moise dan Sandra Dewi dikaruniai 2 orang putra. Masing-masing anaknya diberi nama Rafael Moise dan Michael Moise, yang usianya hanya berjarak 2 tahun. Saat menjalani kehidupan rumah tangga, keduanya jauh dari kabar miring. Bahkan, Harvey Moise dicitrakan sebagai suami yang romantis kepada keluarganya, terutama kepada sang istri. Beberapa tahun lalu, Harvey pernah viral setelah menyebutkan istrinya tidak pernah berbelanja. Netizen sangat iri karena Sandra Dewi disebut terlalu hemat oleh sang suami. Padahal, saat itu gaya hidup Sandra dan keluarga terkenal glamor. Harvey Moise pun diketahui mempunyai mobil-mobil keluaran terbaru dari Ferrari serta jet pribadi. Ia juga dikabarkan terpilih menjadi brand ambassador Ferrari di Roma, Italia. Untuk itu, tak heran jika hartanya melimpah. Lalu bagaimana penampilan mewah Harvey Moise sebelum akhirnya masuk ke mobil tahanan? Berikut rangkumannya dari beberapa sumber. Harvey Moise dikenal sebagai pengusaha batubara dan timah. Dia merupakan presiden komisaris perusahaan batubara PT Multi Harapan Utama. Selain itu, Harvey dikabarkan memiliki saham di sejumlah perusahaan lain, salah satunya PT Refine Bangka Tin yang membuatnya menjadi tersangka. Dalam kesehariannya saat tidak bekerja, Harvey terlihat selalu tampil stylish dengan busana merek high-end mulai dari Lab Rowland, Tom Brown, Loewe, hingga Dior. Ini salah satu gaya Harvey Moise dalam balutan kemeja dari Ralph Lauren saat berpose dengan Sandra Dewi. Hadir dalam warna berbeda, kaos berkerah Ralph Lauren dengan detail gambar boneka beruang kecil ini kembali dipakai Harvey saat ulang tahun anaknya. Saat mendampingi Sandra Dewi yang menggelar perayaan ulang tahun, Harvey Moise tampil stylish dalam balutan busana serba khaki dan sepatu warna hijau dari brand Gucci. Bergaya bersama Sandra Dewi saat jalan-jalan di Los Angeles, Harvey Moise tampil dengan gaya preppy, menggunakan kemeja Lacoste dan menenteng tas Tom Brown. Tampil kasual, kaos putih yang dikenakan Harvey Moise saat berpose mesra bersama Sandra Dewi ini datang dari merek Christian Dior. Pada situs resmi Dior, kaos tersebut dijual dengan harga 13 jutaan rupiah. Harvey Moise terlihat mengenakan t-shirt dari brand Loewe saat berpose mesra dengan Sandra Dewi. Kaos tersebut pada situs belanja dijual seharga 8 jutaan rupiah.